Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Diramal bakal jadi istri Billy Syahputra, ini reaksi Memes Prameswari. Memes Prameswari digadang-gadang tengah dekat dengan Billy Syahputra. Keduanya pun dinilai serasi dan cocok jadi sepasang kekasih. Kedekatan Memes dan Billy juga sampai diterawang oleh Denny Darko. Lewat video YouTube-nya, Denny Darko bahkan menyebut bahwa Memes cocok untuk menjadi istri Billy. Mendengar ramalan itu, Memes mengaku tak terlalu percaya. Wanita asal Surabaya ini pun lebih memilih memasrahkan hubungannya kepada Tuhan. Ya, aku orangnya lebih pasrah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih ngalir aja, lihat kedepannya gimana, ungkap Memes. Meski masih belum mau memperjelas hubungannya dengan Billy, Memes tak memungkiri bahwa adik mendiang Olga Syahputra itu adalah pria yang membuatnya nyaman. Billy juga termasuk pria prihatin dan sempat memberikan sebuah jaket untuknya. Itu nggak sengaja sebenarnya ngasih jaket. Kak Billy beli jaket tapi kekecilan. Pas aku coba ternyata pas di aku, ya udah dikasih ke aku. Tutup Memes Prameswari. Girang Billy Syahputra dan Amanda Manopo putus, Nikita Mirzani yang gua targetkan bener. Aktris Nikita Mirzani bahagia mendengar hubungan Billy Syahputra dan Amanda Manopo kandas. Ibu tiga anak itu rupanya sudah memprediksi hubungan Billy Syahputra tidak akan awet dengan pemain sinetron Ikatan Cinta tersebut. Dia putus, syukurin. Berarti yang gua targetkan bener. Pas setahun hubungan Billy dan Amanda kandas, ujar Nikita Mirzani di hadapan Memes Prameswari saat berbincang di Langit Entertain. Meski begitu, Nikita mengakui Billy bisa membawa rezeki untuk wanita-wanita yang tengah dikabarkan dekat dengan dirinya. Terbukti, para mantan kekasih Billy langsung mendapatkan perhatian publik saat menjalin hubungannya dengannya. Setiap perempuan yang lagi dekat dengan Billy, pasti perempuannya mendapatkan rezeki tidak terduga-duga. Ketika Billy sama Amanda, akhirnya Amanda dapat rezeki banyak dari sinetron endorse. Tiba-tiba jadi BA, Brand Ambassador, tutur Nikita. Setelah kisah asmara Billy kandas dengan Amanda, mantan istri Dipo Latif ini berharap adik almarhum Olga Syahputra itu bisa memetik pelajaran. Ini pelajaran untuk Billy Syahputra, supaya dia nggak gampang untuk terkecoh sama perempuan. Tapi kalau dia sama lu, Memes Prameswari, gue setuju, kata Niki. Dijodohkan dengan Billy Syahputra, Memes Prameswari bilang begini. Penyanyi Memes Prameswari menanggapi banyaknya fans yang menjodohkan dirinya dengan Billy Syahputra. Memes mengaku bersyukur, lantaran banyak yang mendukung dirinya, disyukuri saja. Alhamdulillah di luar sana banyak yang support aku, yang baik-baik banget sama aku dan Kak Billy, kata Memes Prameswari. Meski demikian, pengisi acara Opera Van Java itu memastikan belum ada hubungan spesial antara dirinya dan Billy Syahputra. Memes Prameswari membantah kabar sudah berpacaran dengan adik mendiang Olga Syahputra itu. Gosip deh ya, ucap perempuan 24 tahun itu. Menurut Memes, sejauh ini dirinya dan Billy hanya sebatas teman. Keduanya dekat lantaran kerap dipertemukan saat bekerja. Kami asik-asik aja, imbuh Memes Prameswari. Denny Darko ungkap 10 kelebihan Memes Prameswari sebut cocok jadi istri Billy Syahputra. Denny Darko mengungkap 10 kelebihan Memes Prameswari, wanita yang tengah dikabarkan dekat dengan Billy Syahputra. Denny Darko menyebut jika sosok Memes Prameswari merupakan wave material untuk Billy Syahputra. Denny Darko menerawang, Memes Prameswari memiliki kualitas yang membuat dirinya layak dijadikan istri oleh Billy Syahputra. Berikut menurut Denny Darko 10 kelebihan Memes Prameswari yang wife material untuk Billy Syahputra. 1. Tipikal wanita yang sederhana. Sederhana dalam artian seadanya, di mana Memes Prameswari melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Denny Darko mencontohkan merek ponsel milik Memes Prameswari, yakni iPhone 7, sesuatu yang jarang dijumpai pada aktris dan orang seusia Memes. Denny Darko menyampaikan,
Hal itu terlihat sederhana dan sangat oke untuk Billy yang jika bisa menikahinya. 2. Wanita smart. Hal tersebut menurut Dane Darko dapat dilihat dari cara Maheshwari menjawab semua pertanyaan yang dilemparkan. Kemudian selain itu bisa juga dilihat dari caranya menyikapi dan bertemu dengan orang menggunakan komunikasi yang baik. Menurut terawangan dari Darko, Memes Parmeswari merupakan sosok yang cerdas dalam menghadapi segala situasi dengan cara yang tepat. 3. Seorang pekerja keras. Menurut Dane Darko, Memes Parmeswari jika sudah menginginkan sesuatu, ia akan kejar sampai mendapatkannya. Dia juga tidak malu atau juga memulainya sesuatu dari nol. Menurut Dane Darko, Billy Syahputra akan beruntung jika mendapatkan cinta dari Memes Parmeswari. 4. Sayang pada ibunya. Kemudian dari terawangan Dane Darko, Memes Parmeswari ini sangat dekat dengan ibunya, dan jika sedang bingung akan menghubungi dan mengabarinya. Menurut Dane Darko, hal ini adalah satu kelebihan yang dimiliki oleh Memes Parmeswari. 5. Tidak gengsian. Memes tidaklah gengsian, di mana terlihat ketika Memes datang ke tempat Dane naik taksi online dan melakukan hanya demi mengejar waktu agar tidak terlambat karena di perjalanan macet. 6. Figur multitalenta. Dane Darko menambahkan, Memes Parmeswari adalah figur yang multitalenta. Terlihat di mana dia tidak hanya menyanyi, acting, dan bisa menjadi presenter komedi. 7. Melihat masa depan. Hal ini menurut Dane ditunjukkan saat dia bisa kuliah dan lulus di dalam negeri, kemudian mencari untuk bisa kuliah di luar negeri. Memes tahu bahwa pendidikan merupakan hal utama dan akan membawanya pada sesuatu yang lain yang dia bisa dapatkan. 8. Wanita mandiri. Memes adalah tipikal orang yang mandiri dan dilihat dari kartu Dane bisa menularkan hal yang positif jika Billy bisa mendapatkan hati Memes Parmeswari. 9. Wanita supel. Dane menambahkan bahwa Memes merupakan orang yang supel dan mudah berkomunikasi serta mudah akrab dengan orang lain. 10. Seiman. Menurut Dane, jika Memes dan Billy akan melangsungkan pernikahan, hal ini tidak akan menjadi penghalang. Dane Darko ungkap penyanyi terkenal yang ganggu hubungan Memes Parmeswari dan Billy Syahputra. Siapa dia? Magician Dane Darko mengungkapkan jika ada seorang penyanyi terkenal yang mendekati Memes Parmeswari dari Billy Syahputra. Dane Darko mengatakan sosok penyanyi tersebut mempunyai mantan-mantan, di mana ia menginginkan perhatiannya terakhirnya itu untuk Memes Parmeswari. Dane Darko juga mengatakan jika sosok tersebut panik saat hubungan Memes Parmeswari dan Billy Syahputra semakin dikenal, yang membuat sosok itu melakukan lebih dari biasanya. Dane Darko menceritakan sosok itu adalah tipenya Memes Parmeswari banget, yang membuat Memes merasa dimanjakan. Tetapi Memes Parmeswari berhati-hati dalam menjaga perasaan orang yang pernah menyukainya. Dia pastinya akan hati-hati banget. Nggak segampang itu untuk mendapatkan dan mendaulat hati Memes Parmeswari untuk langsung oke, kata Dane Darko. Menurutnya, Memes lebih berhati-hati karena dijodoh-jodohkan dengan Billy Syahputra oleh netizen. Dane mengatakan, jika cinta Memes dan Billy mirip seperti Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dane melihat jika semuanya dibuat secara natural tanpa settingan. Ia juga mengatakan jika Billy tidak melakukan hal yang lebih kepada Memes, maka sosok yang mencintai atau juga mengincar Memes akan mudah mendapatkannya. Dane mengatakan bahwa Memes orang yang insecure jika melihat Billy yang sering dijodohkan dengan orang lain. Ia juga melihat jika Memes harus menghadapi situasi yang sulit, di mana ia merasa dibully dan dibenci karena ada yang menginginkan Billy dengan yang lain. Dane melihat bahwa Memes seperti masih akan memilih Billy. Kalau harus memilih, lebih baik memilih yang baru, sesuatu yang baru, yang bisa diperjuangkan, ujar Dane. Dane mengatakan ada satu kuota yang cukup manis dan menenangkan hati semua orang. Ini semua terjadi kalau diburu-buru terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Hubungan ini tidak akan baik, kata Dane. Dane Darko mengatakan kalau Memes Parmeswari ingin Billy Syahputra selalu ada di hidupnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Thank you.